Okey, teman-teman, kembali lagi di Jalur Gaspol bersama Joe Update. Ini adalah channel barunya Joe Update di mana kita akan mereview semua jalan-jalan yang ada di Bali. Kita Gaspol hari ini menyisiri Jalan Ide Bagus Mantra. Kita lihat bagaimana situasinya, dan Jalan Ide Bagus Mantra ini adalah salah satu jalan yang menghubungkan 3 kabupaten sekaligus, teman-teman. Dari Denpasar kita akan melewati Kabupaten Gianyar dan juga Kabupaten Klungkung, serta nanti terakhir kita akan sampai di Kabupaten Karangasem. Jalur ini adalah salah satu jalur touring yang menjadi spot menarik buat teman-teman yang suka motoran. Dan juga Jalan Ide Bagus Mantra ini menghubungkan beberapa objek wisata yang terkenal seperti Bali Safari Marine Park dan juga objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Karangasem seperti objek wisata Candi Dase, Amed, Gua Lawah dan juga Tirta Gangga. Dan juga di Kabupaten Gianyar, kalau teman-teman berkunjung ke Ubud Area atau ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar juga bisa melewati Jalan Ide Bagus Mantra ini, serta beberapa objek wisata di Klungkung dan juga di Kabupaten Karangasem. Nah, inilah situasinya hari ini, teman-teman. Kita akan gaspol, dan teman-teman semoga tetap bersama Joe Update di Jalur Gaspol ini. Kita akan mereview secara detail bagaimana suasana dan situasi terkini di jalur bypass Ngurah Rai ini. Selamat menyaksikan dan salam gaspol dari Bali.
Thank you.
Thank you.